Pemirsa, kami mencoba untuk menyambungkan komunikasi dengan KPK. Ada informasi yang disampaikan atau tengah disampaikan oleh Ketua KPK Agus Raharjo terkait dengan status dari Idrus Marham, mantan Menteri Sosial yang baru saja mengundurkan diri dari Kabinet Kerja siang tadi. Itu kami sebenarnya kedahuluan, jadi nanti sebetulnya Bu Basaria akan ada konversi. Ya. Kami sebenarnya merencanakannya belum hari ini sebetulnya, tapi kok sudah beredar di luar seperti itu. Oleh karena itu kami akan rundingan lagi nanti, karena di situ kan akan ada alasannya kenapa gitu kan, kemudian pasal yang mana gitu kan. Jadi kalau saya hari ini hanya mengklarifikasi, nanti akan ada konversi tersendiri mengenai itu. Ya. Tegasan berarti statusnya sudah tersangka. Ya, bukan begitu. Kalau saya mendahului yang pengumuman nanti, biarkan nanti yang mengumumkan mengenai statusnya Pak Idrus Marham, ya. Ya. Jadi biar nanti pengumuman aja yang anu, ya. Ya nanti coba saya bicarakan dengan Mas Febri dan Insya Allah. Tapi sudah pasti tersangka ya, Mas. No, no, no.